Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memulai perkenalan dulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Aril Maulana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitri Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindi. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani. Saya Dava Arga Pratama. Kami akan membawakan di sini saya akan mendeskripsikan topi dari SMK Kodiko. Sebelum itu, karya seni rupa tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Simbol merupakan makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik dalam wujudnya, objeknya, maupun unsur-unsur rupanya. Sebelum itu, topi ini dibuat menggunakan kain dan disusun secara jahit dan dibordir sesuai keinginan. Langsung. Topi ini adalah alat untuk melindungi kepala dari sinar matahari langsung yang bisa membuat otak kita lemah. Maka pakailah topi agar terhindar dari sinar matahari langsung. Topi ini memiliki warna yaitu abu-abu dan memiliki logo yang sangat keren yaitu SMK S Kodeko. Persegi 45. Persegi 5. Warna lambangnya kuning dan hijau. Dan ini ada buka tutup. Review. Ada buka tutupnya. Wes. Dan ada tulisan SMKS Kodiko, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Topi ini memiliki nuansa berwibawa dan melambangkan sekolah SMKS Kodiko. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya yaitu tetap semangat jalani hidup walaupun itu keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Kodiko Idola. Ini tetap ingin dalam.